Presiden Joko Widodo segera menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR pada Januari mendatang. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Negara berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar tidak ada pasal titipan yang tidak relevan dalam penyusunan RUU Omnibus Law tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas rancangan Undang-Undang Omnibus Law mengenai Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi meminta agar pihak-pihak terkait segera menyusun regulasi turunan dari RUU Omnibus Law, seperti rancangan peraturan presiden atau PP hingga revisi PP. Kepala Negara menyebut RUU Omnibus Law terkait dengan cipta lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama karena melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Substansi, saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas, agar dijaga konsistensinya dan harus betul-betul sinkron, terpadu. Dan saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga.